banyak orang yang istirahat. Bukan banyak yang istirahat. Ini bagus sedikit. Yang kata ini tentang rasanya tak semua ada. Dia saja bagi yang awal-awal itu tuan. Boleh kita tip bagi kita. Aku dah, aku ada. Yang ke-9. Orang yang menggunakan fardu dan sunat. Aku main lagi tu. Oh, aku okey lah. Dah buat fardu dan sunat. Ya? Yang ke-10. Orang yang mensyukuri nikmat. Allah kasih dan sayang kepada orang yang mensyukuri nikmat. Yang ke-11. Yang syukur nikmat kita rasa kita kemahin darah. Kita syukur nikmat lah kita. Kalau kita datang masjid, kita baca doa sebelum makan, kan? Kita semayang, ikut tepat pada waktu. Kita masa dekat kita ni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apa. Ke-11. Orang yang saya sebut satu tadi yang setan ni. Orang yang fanatik terhadap keyakinan. Allah suka kasih kepada orang yang fanatik terhadap keyakinan. Sebenarnya Allah mencintai hamba-hamba yang cemburu untuk menegakkan dan membela agamanya. Bukan cemburu kerana buruk sangka tanpa ada keraguan atau kecurigaan atau keraguan. Okey. Orang yang fanatik terhadap keyakinannya. Itu kita tak boleh bersama, dah habis. Allah nak kasih kepada orang yang fanatik. Fanatik ini ialah ayat yang maknanya ekstrim di dalam keyakinan. Bila kita sebut tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tahap keyakinan kita terurai. Adakah sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita sebut tadi? Yakinnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apabila dia dapat perintah untuk menyembelih anak-anak. Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dah satu fanatik. Dalam keadaan dia dihumbat ke dalam api, dia boleh tak nak terima pertolongan daripada jibril pasal fanatiknya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayyub alaihissalam apabila diuji oleh anak isteri dan penyakit, lah sekali penyakit tergerak ada ulat di badan dia, dia tak nak buang ulat itu pasal fanatik dia keimanan dia keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke keyakinan kita tahap itu. Boleh ke kita, kalau kita nak kata kita fanatik dengan keyakinan kita? Contoh kita akan rasa kita ni yakin betul-betul rezeki itu milik Allah. Kita merasa dengan gaji kita dapat itu, okay, dengan gaji itu, kita merasa hidup kita akan terjamin sepanjang bulan. Tentu boleh kasih simpan duit itu ataupun derma habis duit itu. Jadi fanatik dengan keyakinan kita, rezeki milik Allah. Boleh ke tuan? Cuba bayang. Nak tengok betapa tinggi keyakinan kita, cuba. Maka itu sebab bila kita sebut tentang ciri-ciri orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, bertepatan dengan yang apa kita telah sambut sekarang ini, iaitu kita sambut hari Idul Adha ini tentang ibadah kurban. Dan saya nak sentuh sikit tentang ibadah kurban ini, tentang apa yang telah disebut oleh Al-Fatih Ustaz kita di dalam tazkirah dan di dalam khutbah hari ini tersebut. Sememangnya betul. Yang mana hari kurban ini ataupun ibadah kurban ini tidak akan mencapai matlamat sebenar apabila seorang itu berkorban dalam dia hanya semata-mata keluar duit daripada harta dia beli lembu dan dia sembelih kurban. Semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kita ambil dua prinsip yang disebut oleh Ustaz pada itu. Yang pertama, konsep sabar di dalam kehidupan kita. Sabar yang kita rasa biasa nak sebut pada malam ini ialah yang pertama, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama semua orang boleh buat. Tuan-tuan nak datang ini, tuan-tuan sabar pasal apa? Sabar. Kita ni nak kalau boleh nak duduk rumah, nak tengok TV bersama anak isteri, nak makan-makan, nak sorok-sorok. Tetapi sabar kita ini dalam ketaatan kita kepada Allah, kita mari. Itu semua orang boleh buat. Nak puasa, sabar itu menahan, puasa itu menahan diri, tahan diri kita daripada makan dan minum. Kita sabar di atas ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Tetapi sabar yang kedua, sabar dalam arti kata nak melawan ataupun kita nak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang berlaku kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail kata dia ni boleh kata tak payahlah ya. Pasal apa walaupun ini perintah Allah, tak apa kita tinggal. Betul tak betul kita tak tahu. Tetapi sabar dari Nabi Ismail.
Jadi kita nak ambil lagi kehidupan kita, setakat mana kita boleh sabar. Pertama, sabar dekat dalam ketaatan. Dan kedua, sabar dalam kita nak melakukan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi minta maaf saya sebut tuan-tuan. Bagi orang yang sentiasa melakukan maksiat, kalau kamu tidak boleh meninggalkan maksiat, maka kamu tidak ada sabar dalam diri kamu. Dan minta maaf juga saya sebut pada perkara ini sangat menyakitkan hati. Orang yang tak boleh nak tinggalkan benda-benda yang makro-makro ni tuan-tuan. Benda-benda yang makro ni, kalau tak boleh tinggal, sangat memang tak ada poin ataupun tak ada untungnya tuan-tuan berkorban kalau tuan-tuan tak boleh nak dapat ciri sabar dalam diri tuan-tuan. Sedangkan sabar yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangat jelas mentaati perintah Allah dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita nak lebih kira tentang yakin dalam dalam ketika dari ayat Allah ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yakin dengan Allah, yakin sungguh-sungguh. Bukan kata yakin sekadar keyakinan melepas atau ditanggung. Kita cuma tentang yakin bahawa semua tentang wujud kita dah rasa, kita dah rasa sentiasa, kita dah rasa pulih, kita rasa ragu-ragu. Kita semua tentang Quran, kita rasa Quran yang berkurang di dunia. Sedangkan bagi orang yang sungguh-sungguh dia yakin kepada Allah, marilah apa sahaja, dia akan yakin, dia akan tetap terima apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu SWT. Maka kita nak ambil contoh yakin, kita nak yakinlah seperti mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab bila mana Nabi SAW menceritakan tentang agama Islam, Nabi kata, tidaklah aku ceritakan kepada orang lain, melainkan orang lain akan melengah-lengah. Nanti sekarang, tunggu kejaplah. Ya ke? Betul ke? Melainkan Abu Bakar As-Siddiq, dia sering Nabi sebut, ya Allah, aku sebut ini, aku ikut kamu. Tanpa dia nak tinggal, tanpa dia nak yakin, dia terima diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan Islam. Muslimin dan muslimah yang terhormati Allah sekalian. Ini iman kita tuan-tuan. Nilai iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan boleh nilai sendiri. Orang lain tak boleh nilai. Dan nilai iman itu kita semua tentang hukum Allah. Dalam hati kita ada maut, ada penyakit ragu-ragu. Maka kalau ada penyakit ini tuan-tuan, kita kena buang. Sebab buatlah kita korban lah mana-mana sekalipun. Kalau kita tidak menepati apa yang disebutkan oleh dalam konsep ini, tak guna kita berkorban saban hari, saban tahun. Korban tiap-tiap tahun, tapi dia tak ambil kesempatan. Dia boleh keluar duit, semua boleh keluar duit untuk berkorban. Tetapi setakat mana dia memahami dia berkorban itu, dia sabar dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kamu itu dia tuan. Nak kamu sabar dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak uji ini. Kita tak uji dia itu, kita tak tahu. Para sahabat itu Allah Alim Ajma'in mereka dipuji sebab itu sekali. Itu sebab saya kata tadi, orang yang sakit dalam kita dah syukur dengan Allah tadi, orang yang sakit dia tak rasa nikmat itu bila mana sakit keluar daripada badan dia. Maka itu sebab orang-orang terdahulu, kita ambil contoh seorang sahabat, Allah apa, astagfirullahaladzim, saya lupa nama dia. Tapi dia khabarkan sahabat ini tuan-tuan, dia dengar hadis Nabi yang menyatakan barang siapa yang demam, barang siapa yang mengalami demam, Allah akan hapuskan dosa dia sikit demi sikit. Sahabat ini saya lupa nama, waktu itu kita cerita dalam kisah. Maka sahabat ini tuan-tuan, dia minta doa demam. Dia nak demam sepanjang masa, maka dia dapat demam. Dan dia tak nak, maknanya dia tak nak baik dari demam tu. Sebab apa? Bila dia baik dari demam tu, dia tak dapat ada kebaikan, nikmat daripada Allah. Nikmat apa? Nikmat dia hapuskan dosa. Muslimin dan muslimah yang dalam Allah sekalian. Jadi kita nak kabur yang pertama ini tadi, nak kabur nikmat ni kita berterusan sampai ini bila. Bukan nikmat kita dapat sahaja, kita dapat duit, itu nikmat. Berterusan nikmat itu kita gunakan, kita laporkan, dia dikeluar balik sampai habis. Nikmat lain juga. Nikmat kita makan. Kita makan nikmat itu, kalau nikmat itu tak mau. Maka sebab nikmat yang paling banyak manusia lupa dan apa itu ialah dua. Nikmat kesihatan. Bila manusia sehat, dia tak tahu kesihatan itu memberikan manfaat pada diri dulu. Maka dia lupa, dia lupa dan lalai dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan ataupun dia lalai.
Tapi bila dia sakit, baru dia cari nombor, baru dia cari Tuhan. Nampak tak? Baru dia nak dapat masjid, bila dah kaki dah cucuk dan sebagainya, bila dah umur dia dah amin, baru dia cari Tuhan. Sedangkan nikmat, tak nikmat, sehat itu berterusan sampai bila-bila. Yang kedua, nikmat ialah waktu al-faraq, menikmat masa lapar. Bila waktu masa lapar, dia tak ingat kata nikmat itu berterusan sampai bila-bila. Bila dia dah sibuk, sibuk dalam keadaan dia dapat, dapat masalah, baru dia jatuh Tuhan. Jadi ambil renung tentang benda ini sebagai muhasabah diri kita. Saya mohon ampun dan maaf di atas para kekurangan dan kelemahan. Saya lemahkan suara tak pernah clear. Dan apa yang saya berharap, apa yang saya sampaikan ini dapat manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Wa hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat wa astaghfiru innahu wa ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina